Luar biasa. Kita tahu. Toh? Jokowi itu orang yang paling hebat. Jokowi orang asli Papua. Jokowi itu orang Papua. Dan akan tinggal di Papua nanti kelak ketika Tuhan izinkan. Amin, amin. Pak Jokowi akan ada di Papua ini. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah Papua. Yang jauh sana Papua tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sama. Jokowi itu anak Sorpus, anak Sorong. Anak Sorong Pusat. Luar biasa, guys. Jokowi anak Sorong Pusat. Ya. Sorpus. Anak Sorong Pusat. Mantap. Jadi, Bapak tuh asli orang Papua. Karena dia cinta orang Papua. Cinta orang Papua. Dia paling cinta orang Papua. Luar sangat, biasa. Sangat sayang orang Papua. Bapak luar bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang Papua di sini, dengan masyarakat. Itu yang kita lihat. Sosok pemimpin yang paling bagus. Ya. Sosok pemimpin yang paling sederhana. Tapi bijaksana. Untuk mengatur negeri ini. Mama dong, ini cerita dari tadi tentang Pak Jokowi luar biasa, guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita dari Pak Jokowi tidak akan pernah Papua, habis-habis, guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding, guys, dengarnya, guys. Jadi itu bukti yang kami lihat. Itu, guys, lihat bukti, guys, yang kami lihat. Kalau yang presiden lain kami tidak usah komentar karena tidak ada. Siap. Benar, benar. Kalau benar, Pak Jokowi itu asli. Asli dari Papua.